Dibuka enggak ini? Buka dong. Oh, oh, panas. Kalian lihat gue menderita ya sekarang. Aku mau showroom juga deh. Aku udah lama enggak showroom. Aku mau makan. Gue mau makan bakso yang panas. Ngantuk enggak sih? Ngantuk kenapa? Ngantuk. Sopin, please. Beli sendiri ya. Stop ya, Kak. Ini. Selamat makan. Makan. Makan itu aku enggak ini sih, aku enggak Christmas. Terus siapa? Oh iya, Christmas juga. Ih, ampun, aku kayak make up zaman dulu gitu, enggak pakai apa-apa. Just using blush. Kamu dibahin sama member di gimana apa? Kamu Cisani. Kenapa? Oh, kenapa? Makan ya. Benar. Selamat makan. Gara-gara yang tweet itu. Oh, tweet itu ya. Tweet apa? Ada awalnya. Gue kan nge-tweet tentang paket. Oh iya, ini udah mulai gawat. Gue tahu dari fans katanya Cisani suka sama Joksu. Wah, udah gawat nih dunia per-idolan nih udah gawat banget. Tergonjang ganjing. Joksu gue disukain sama Cisani. Yang paling sempurna itu. Gila ya dunia. Ada, pasti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Gue sebenernya agak kayak, aduh, Cisani jangan sampai salah pergaulan. Kerajar lah. Kan, maksudnya kan gue sebagai yang berpengalaman. Iya. Iya, gue mie kuning nih. Lah, lu juga ada mie kuning, lu jangan sombong deh. Gue lebih, lah itu mie kuning. Gue gak ada mie putihnya. Bihun, bukan mie kuning. Gue bukan mie putih. Gue lagi doa. Bihun gak bilang mie putih. Lah emang bahkan di kampung gue tau gak, mie kuning itu bilangnya mie kecil. Mie bihun itu bilangnya mie besar. Vibesnya sama kayak metal gede, metal kecil. Ini kan mie. Makan apa, cuangki? Aduh, gue main dinas biasa aja kalah. Gak nyampe target. Kalau ininya. Terus gue harus apa? Gak banget. Ini gue lagi sariawan nih, jangan mancing ya. Lagi sariawan diobatin. Kok sariawan mancing? Mancing. Perikan gak? Hai kak. Akhirnya Bronis gue datang. Bronis? Kok gak tau kalian pada beli Bronis? Mau pesan sendiri ke kamu tuh. Kamu tuh kok gak nawarin aku? Kamu tuh mau. Kamu tuh gak nawarin aku? Iya. Oke, nanti aku aja ambil. Gak apa-apa. Udah belum? Makasih ya. Udah kecil kan? Udah belum. Nanti habisin ya? Ya. Aku mana? Aku gak pesen. Ih, enak banget. Iya, ntar. Nanti kalau udah direkam baru. Pasti Arya. Udah belum. Udah belum apa ya? Udah belum. Udah belum. Kok enak banget nih bahasanya baso. Kok katanya ngelag banget? Maksudnya? Maksudnya? Maksudnya ngelag. Boong itu pelengnya. Serius? Pelengnya coba. Bintang-bintang lu jalan. Gue sok tau. Serius dah, gue gak suka sumpah. Boong ya? Boong. Iya. Kok ngelag ada yang bilang cantik? Ah, udah amat lah. Guys, Esther Olang lagi. Coba kalian yang Esther Olang lag banget nih katanya. Boong. Ini mah dia kerja sama tau sama. Ini kerja. Coba nih gue ngomong. Cerita tentang motokar. Kalau kalian anggepin berarti ngentuin. Lu gak datang. Kan dia gak teater. Udah bayar belum? Iya udah bayar belum? Ayam, ayam.
Ya di itu aja Pak, lobi. Sini gua bawa aja. Di bawah. Depan ATM itu. Iya, masuk aja. Dia di bawah juga Pak, di lobi ATM-nya pas depan lobi bawah. Iya, jadi enggak usah. Jadi enggak usah parkir. Pokoknya gua ikut ya, kalau itu tinggal ya. Iya katanya. Ayo deh. Oh, kasihan Salin mau banyak lagu. Oke. Oke, JR. Bentar ya guys. Kita JR dulu. Bye bye.